Bakal jemaah haji lebih bersedia mental dan fizikal bagi menerima vaksin kali ini sebelum pergi menunaikan haji. Jika sebelum ini mereka telah mendapatkan vaksin pneumokokal, kini dengan keperluan semasa mereka menerima vaksin COVID-19. Menurut Pegawai Perubatan Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Putrajaya, Dr. Wan Nur Syazwani Wan Muhammad Nur, pemberian vaksin untuk bakal jemaah haji telah bermula pada 19 Mei lalu dengan 30 ke 40 orang penerima untuk sehari. Jelas Dr. Wan Nur Syazwani, mereka menerima vaksin dalam keadaan persekitaran lebih selesa, khususnya dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat serta persediaan sekiranya terdapat kesan sampingan selepas mendapatkan vaksin. Kebanyakan mereka memang dah dapat pneumokokal dulu sebelum datang untuk vaksin COVID ni. Untuk sekarang nak dikatakan untuk itu pun mungkin juga sebab badan dah memang ada immunity terhadap tu kan. So untuk sekarang ni memang kita tak ada masalah lah sehingga yang kita dah start hari Isnin hari tu sampai sekarang. Sementara itu, bagi bakal jemaah haji, mereka tidak gementar, malah yakin dengan pengurusan petugas perubatan dan saranan kerajaan dalam mendapatkan vaksin. Rasa tu macam itulah. Sebab apa yang vaksin yang meningkokal itu pun kira tak ada kesan sampingan pun tak, orang kata tak teruk kan. Oh, ini pun kita tawakal je lah yang ni. Anak-anak pun, dia orang pun ni lah. Bersetujulah saya buat kan sebab dia orang pun memang memohon kan. Cuma belum lagi dipanggil tu saja. Betul juga sebab yang nak rasa nervous tu time dekat yang meningkokal tu lah. Yang first time dapat vaksin. Tetapi sekarang ni rasa macam tak ada nervous sangat lah. So macam dah ready lah nak terima the second vaksin. Bakal jemaah hanya dibolehkan menerima sama ada Pfizer-BioNTech atau AstraZeneca bergantung kepada tahap kesihatan mereka. Untuk mendapatkan dos kedua, mereka perlu kembali selepas 21 hari suntikan dos pertama Pfizer-BioNTech manakala 3 bulan bagi penerima AstraZeneca.